Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin teman-teman, nama gue Arman dan gue dari Bengkulu. Gue sengaja jauh-jauh datang ke sini demi ikut lomba firman. Dan alasan gue ikut lomba firman buat nyari tiket pulang. Goblok emang gue ya. Dan gue emang karyawan. Ya alhamdulillah sekarang memang hidup gue mungkin sudah jauh lebih mapan kata MC tadi. Tapi tetap gak enak. Karena gue punya bos yang nyebelin banget. Gue benci banget sama bos gue. Karena dia tuh suka banget ngurusin hal-hal pribadi karyawan. Misalnya dia nih benci sama gorengan. Karena standar hidupnya katanya gorengan tuh gak sehat. Ya gak apa-apa. Yang jadi masalah adalah dia mau nerapin standarnya ini ke semua karyawan. Gue pernah patungan beli gorengan sama teman-teman kantor. Gorengannya kita taruh di atas meja. Masih anget tuh, belum sempat dimakan. Bos gue lewat, gorengan yang diambil sama dia dibuang ke tong sampah. Kata dia, sampah kok taruh di atas meja? Bos, yang sampah itu bukan gorengan, tapi mulut bos, kata gue dalam hati. Gara-gara ini nih, sekarang kalau makan gorengan di kantor gue udah kayak transaksi narkoba, sembunyi-sembunyi. Bagus, ada satu bagus. Orang di pojok megang gorengan, ya kan ngedarin dari tangan ke tangan. Apaan tuh? Bakwan, molen gak ada, lagi susah barangnya bos. Gitu sih. Gorengan, anjir kapan, gue makan gorengan dong merasa jadi bad boy lo gue. Aduh, kayak narkoba. Udah gitu bos gue juga benci sama orang yang makan pakai tangan. Gue pernah makan nasi padang. Makan nasi padang paling nikmat pakai tangan kan. Gue mau makan, baru mau nyop bos gue lewat. Terus dia bilang, kamu kok makan pakai tangan? Ya kalau pakai siku susah bos. Aneh. Bagus. Udah gitu nih dia sering banget nyuruh gua kerja tuh sampai malam, sampai begadang-begadang. Ya gak apa-apa gitu, tapi jangan tiap hari gitu kan. Sering begadang gua sering masuk angin. Ya memang ada sih asuransi kesehatan, BPJS. Masalahnya BPJS kagak cover masuk angin. Iya kan? Emang lu pernah lihat ada karyawan berobat, pas pulang yang dibawa bukan obat tapi koin sama balsem. Ada kan? Agen bos gue enak, dia udah nikah, punya bini. Kalau dia masuk angin ada bininya yang ngerokin. Gue hidup sendiri gimana? Masa tuh koin gue tancepin ke dinding terus gue kerok diri gue sendiri begini ya kan? Sekian nama gue Arman. Bagus. 12 komika luar biasa, bagus semua. Agen gak ada yang enggak, gila. Bagus. No comment sih, kalau gue juga ada komen. Gue juga no comment. Coba ya lah, gue dinilai aja lah. Ada mau tambahin gak dulu? Nah ini tanda kekesalan yang baik menurut gue. Instead of ngulang-ngulang. Bos gue nyebelin, ya. Ditunjukin contohnya nyebelinnya gimana. Itu dia. Bagus. Itu dia, dan openingnya juga oke. Ya. Gue dari Bengkulu, ikut firman mau beli tiket pulang. Anjir banget. Karena kan dari kemarin kan kita mindset kita pasti mau buat uang, pandemi, pengangguran. Buat pulang. Lucu. Kayaknya dia juga sadar bahwa kalau untuk duit kayaknya semua orang udah kesitu. Iya. Jadi dia coba menghindari permainan yang semua orang udah bermain gitu. Pintar. Dan penulisannya juga oke. Bagus. Yang dalam hati tuh itu timingnya bagus banget. Bagus. Pas banget timingnya. Timingnya pas banget, betul. Ngeri. Ngeri. Sangar.